welcome to channel BP Sidan. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya BP Sidan. Halo guys. Pada kesempatan kali ini saya mau bikin yaitu buket uang. Ikuti aja tutorialnya dan apa saja yang perlu dipersiapkan bahan-bahannya. Yuk, cus, ikuti saja. Pertama-tama kita harus siap mengantri uang baru ya guys, di bank-bank terdekat daerah Anda. Yuk, ikuti aja ya guys. Cara pembukinya, kita siapkan lampu dan berbagai alat-alatnya. Oke, seperti duit baru. Langsung saja ya guys, kita pasang tripodnya dan langsung ke tempat pembuatan. Oke guys, bahan yang pertama yaitu uang baru ya guys, yang kita tukar tadi. Ada plastik pembungkus uang, penggaris untuk memotong kardus, solasi, kardus bekas ya guys. Spidol, gunting, kertas kado, double tip, subscribe, sumpit yang dibelah dua untuk penguat, lem tembak ya guys yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita masukkan uang baru ke dalam plastik. Kita lipat sedikit, terus kita isolasi di belakangnya. Kita solasi semua ya guys, uang barunya yang kita butuhkan 20 lembar. Dengan buket jumlah uang 20 lembar ini lumayan gede ya guys, atau bisa disesuaikan dengan selera Anda masing-masing, atau bisa sesuai dengan selera Anda ya guys. Mau pakai seribuan semua bisa, 2000-an semua bisa, 10 atau lebih bagus pakai 100-an ribu semua juga lebih baik. Setelah uang sudah jadi, kita siapkan kardus ya guys. Untuk 20 lembar yaitu ukurannya 60 x 40 cm. Kita ukur 15 ke kiri, 15 ke kanan, dan langsung kita garis. Setelah kita garis dan kita potong pakai gunting, dan hasilnya seperti ini ya, dan kita siap untuk menempel sumpit untuk penguat. Sumpit yang sudah dibelah dua tadi kita tempelkan menggunakan lem tembak agar kardus semakin kuat ya guys.
Subscribe. Maaf ya guys, ada iklannya. Ada tukang es krim lewat. Kita balik kardusnya. Terus kita tempelkan uang yang sudah siap tadi. Satu per satu ya guys. Jangan lupa di belakangnya kita kasih double tip. Susun dengan rapi uang yang sudah dimasukkan ke dalam plastik sesuai selera masing-masing. Kita balik dan diberi double tip belakangnya untuk menempelkan kertas kadonya. Setelah kertas kado siap, kita bagi tengah ya guys. Terus kita letakkan buket pas di tengah dan pegangannya. Kita lipat memutar sebelah kiri dan kanan. Lalu tempel menggunakan double tip. Jangan lupa sebelah kanannya sama ya guys, diputar terus ditempel double tip. Saya bungkus tangkai buket menggunakan kertas yang warna silver agar menarik. Lalu kita gunting di bagian atas seperti subscribe bunga. Nah, ini dia guys, sudah jadi buket bunganya. Semoga bermanfaat ya. Murah, mudah, dan mewah. Alhamdulillah, buket sederhana, mudah, tapi mewah sudah selesai guys. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel PP Sidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih.